kadang-kadang kalau syuting kan suka salah dialog atau apa itu. Karena kita merasa mak ini kan lebih senior dari kita kan. Jadi kita nggak berani negor, kita diam. Tiba-tiba mbaknya ketawa sendiri. Karena dia tahu lupa. Salah ya. Maaf ya. Itu ya kebayang aja ketawanya itu selalu. Tadi lihat sinetron juga nunjuk itu daster-dasternya gitu, nah, daster-dasternya. Itu masih ada sebagian. Itu koleksi pribadi. Ada yang dari wardrobe, ada yang di rumah. Nah, itu salah satu kelebihan ibu juga itu. Mak tahu perannya di sini tuh orang kampung. Jadi nggak mungkin pakai daster yang mewah atau apa. Dia kalau dikasih sama wardrobe-nya terlalu bagus. Jangan itu mah daster orang kaya tuh. Nah, aku bawa kok katanya. Jadi memang daster yang ya kayak begini-begini yang menurut dia tuh ya inilah apa orang daster orang kampung gitu loh. Oh, kalau soal make up dia apalagi. Bangun tidur kan enggak mungkin orang pakai lipstik, rambut tuh masih disanggul. Oh, diacak-acak sama dia sendiri. Diacak-acak mas sendiri. Oh, ini salah satu foto kenangannya ya. Kalau Bu Koni dulu juga suka waktu ini suka nginep-nginep bareng katanya. Iya, suka nginep di rumah kan. Oh. Selama 5 tahun kan hampir 2000 episode syuting bareng ya. Itu satu kamar di lokasi syuting. Heeh. Ya, kita kan pulang kadang-kadang jam 2, jam 3. Oh, ikut pulang ke sini ke Cilandak. Jadi suka nginep di rumah. Suka nginep. Terakhir ya sebelum pandemi udah enggak syuting. Tiba-tiba dia telepon katanya mau nginep di rumah katanya, dari Pasar Minggu waktu itu. Terus ya udah lama enggak nyetir terus nyetir sendiri. Tahu-tahu dia bingung di arteri itu beloknya salah. Mestinya ke deket Citos. Dia cari jalan. Dia terus kenapa kan Nani datangnya katanya sesudah asar. Kok maghrib baru nyampe? Bingung kok jalan ke rumah Koni itu belok-belok. Akhirnya untung ketemu. Kan ada jalan itu yang namanya jalan Batak-Batak itu katanya. Jalan apa Nan? Jalan Batak tuh. Jalan Si Hombing. Bukan Si Hombing. Itu depan itu TB Simatupang. Si Hombing. Itu kan jalan Si Hombing, jalan Batak-Batak itu yang dekat rumah kamu itu katanya. Enggak ada jalan Kartini gitu. Oh itu jalan TB Simatupang. TB Simatupang. Jadi memang banyak kenangan. Banyak kenangannya. Kalau lagi syuting juga saya pakai baju. Dia suka gitu. Terus nanti pakai lah masa satu episode ini kita. Enggak, kan jilbabnya lain. Udah selesai sama. Saya pakai dipakai sama dia. Kerudungnya tapi dia kerudungnya lain panjang. Jadi orang wardrobe udah tahu. Jadi apa yang dipakai saya harus sama. Tuker-tukeran baju ya. Nah, bukan tukeran baju apa? Yang pas. Saya pakai. Dipakai dalam sini satu sama. Episode. Iya, cuma ganti kerudung. Itu anehnya tuh. Aneh. Kalau enggak dia marah. Oh, kalau enggak dikasih marah. Marah. Manja satu banget dia. Satu selera karena lahirnya sama. Oh. Kembar siam. Oh, kembar siam. Satu selera jadi. Tanggal 10 November sama. Oh, sama 10 November. Golongan darahnya oh sama. Oh, sama. Kemarin kan saya menyumbang, cuma dia bilang tante udah tua, enggak bisa. Ya, ya kan pasti ada pertimbangan betul, ya. Betul. Yang penting kan niatnya sudah ada gitu ya. Amin ya. Ya karena meninggalkan banyak sekali kenangan, banyak sekali karya, keceriaan, kegembiraan. Itu yang kita kenang di dalam kehidupan kita ini. Ya, kita syukuri kebersamaan bersama almarhumah.